Yang saat ini mereka sulit untuk mereka kesulitan karena tersimpan tinggi oleh aturan-aturan positif yang jalan di belakang di muka itu ada pakaian hijau atau hijau. Akhirnya waktu saya lama ini saya sudah tidak mampu lagi. Akhirnya saya mundur. Karena saya lawan karena perusahaan itu dia sudah sampaikan untuk masyarakat bahwa kayu-kayu yang di pinggiran sungai itu 100 meter keluar. Bersama dengan kami di sini sudah bertahun puluhan di sini kami akui dia sebagai orang yang ada di sini. Sehingga segala sesuatu diakui oleh tuan tanah. Tapi karena dia selama-selama ini sudah ada yang lebih bergeser-geser lagi. Sehingga apa yang tadi terjadi seperti itu, kami yang tuan tanah atau yang pertama kali ada di sini yang dipercayakan lagi akibat politik di situ karena saya ketepang. Orang Papua sendiri ya, hancur tangan. Orang Papua sendiri bukan orang tanah, orang Agung sendiri. Jadi ya, kita bicara luruskan marga ini, tapi ya tidak ada bicara juga tidak bisa. Karena kita datang lebih mengutar kita supaya jangan kita berpikir besar-besar tadi ya. Hamsinnya disampaikan bahwa hutan ini. Jadi itu pun saya pikir bahwa kita tidak mempersalahkan mereka. Karena orang yang pribumi itu dia sendiri izin. Tapi macam saya punya daerah, saya tidak mampu kasih sama siapa. Mengingat apa yang tadi, jangan sampai saya mau jual itu, jangan sampai saya pengalaman itu besar. Di sini terutama menyangkut tanah dan sekarang kita duduk di atas tanah. Jadi ya khusus untuk kami semua pun tidak jual tanah. Kami tidak jual tanah. Kepada siapapun kami tidak jual tanah. Karena ini menyangkut kembali ke hukum adat. Jadi tanah itu kami hormati dan kami hargai karena kami manusia dibuat dari tanah. Dan bawa obat buat nekal itu ikan habis, perut tapi nekal itu habis, udang habis, ikan kali kosong. Ini anak-anak Papua merasa lekatnya sendiri supaya dia berkembang. Ya mungkin itu ada musik rakyat, ada tarian rakyat dan lain-lain itu bukan karena itu yang menunjukkan jati diri kita. Di dalam musyawarah ini akan kita tetapkan ini semua menjadi keputusan musyawarah supaya adat menjaga, melindungi, melestarikan termasuk hutan dan lain sebagainya itu diputuskan di dalam adat ini dan dibuat sanksi. Nanti dari masyarakat kami akan ikut mengorganisir masyarakat dalam musyawarah ini dan minta teman-teman dari supaya untuk menjaga